bagi mereka. Selamat datang Ruang Tamur. Ruang Tamur ini bagian dari suku etnis Biak. Ini juga ipar-ipar dari kandidat kita. Luar biasa, kita berikan aplaus. Empat partai politik masing-masing PDIP, Golkar, PKS, dan Nasdem secara sah mendeklarasikan dukungan terhadap bakal pasangan calon Bupati Samsudin Anggiluli dan calon Wakil Bupati Alphonse Sesa untuk maju bertarung di pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat tahun 2020. Deklarasi dukungan keempat partai yang menamakan diri Koalisi Suara Rakyat ini dikumandangkan di hadapan ribuan warga, pendukung dan simpatisan kedua bakal calon yang akrab disebut pasangan Samson ini. Jeffries Kewetare, salah satu pentolan Partai Golkar Sorong Selatan, yang juga adalah ketua tim kerja untuk pemenangan Samson, dengan lantang membacakan naskah kesepakatan dan deklarasi dukungan. Pembacaan tersebut pun disimak dengan seksama oleh segenap hadirin yang memadati lapangan Trinati, Teminabuan, Sabtu 5 September 2020.
Panas terik matahari di siang itu pun tak menyurutkan semangat para pendukung dan simpatisan untuk memberikan tepuk tangan meriah sesaat setelah pembacaan. Usai pembacaan naskah kesepakatan dan deklarasi dari partai politik pendukung, kedua bakal calon tampil dan menyapa para pendukung dan simpatisan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atas nama ketiga partai yang lain untuk mendeklarasikan sikap politik di siang hari ini, waktu kami sering. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersepakat membentuk koalisi suara rakyat dan mendeklarasikan pasangan Samsudin Anggiluli SE dan Dr. Andes Alfonsesa MM sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2020-2025. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Kesempatan kepada Bapak Wakil Bupati periode 2020-2025. Beliau akan menyampaikan pernyataan politik terhadap dukungan partai yang sudah diberikan kepada kami berdua. Baru nanti saya yang terakhir. Saya persilakan kepada Bapak Sesa. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi Bapak, ya kan sudah bilang, saya Alfonsesa. Saya sudah tinggalkan tempat ini berapa puluh tahun yang lalu. Saya pergi merantau dan sesuai dengan kakak saya Julian Tesia. Mohon masih maago. Kali yang begitu indah, kali yang begitu sejuk, kali yang begitu menarik memanggil saya untuk kembali ke tempatnya. Dan saya memilih pinangan dari Bapak Samsudin Anggiluli sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sorong Selatan untuk periode tahun 2020-2025. Pada kesempatan ini, saya mau beritahu buat kita sekalian bahwa saya hadir di sini, saya mohon untuk tidak dipertentangkan, sebab saya anak asli di sini. Saya lahir di sini, saya besar di sini, saya pernah bermain bola di lapangan ini. Itu sebabnya sebagai anak tehid, saya berpikir sudah waktunya untuk kembali bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara saya, seluruh teman-teman saya, seluruh keluarga saya, bersama bupati dan seluruh jajaran pemerintahan di wilayah ini untuk kami bersama-sama membangun kabupaten ini. Itu sebabnya saya harap untuk kita tidak memanfaatkan momen ini untuk saling mencari. Mari kita sama-sama memberikan dukungan kepada setiap pasangan calon supaya kita sama-sama menyampaikan ide gagasan yang baik kepada rakyat di Kabupaten Sorong Selatan ini untuk memilih siapa yang terbaik dari semua yang baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita boleh bicara, kita boleh berang bahwa kita itu hebat, tapi saya mau beritahu
dan saudara-saudara sekalian, saya kecil di tempat ini. Kami telah hidup bersama. Kita sama-sama saling membantu satu dengan yang lain. Orang-orang dari Imeko itu untuk kita orang di Tahiti. Saudara-saudara kita dari Teluk Cendrawasih, dari seluruh daratan Papua ada di sini. Saya secara pribadi, dalam tugas nanti sebagai wakil bupati, siapa? Saya pegawai negeri sipil yang loyal. Saya akan setia mendampingi, membantu Bapak Sam untuk melaksanakan tugas. Terima kasih. Bila rakyat semua berkenan untuk memilih komitmen. Itu komitmen saya, itu pernyataan saya terkait dengan kepercayaan dari Bapak Sam, kemudian dari pimpinan-pimpinan partai politik. Dengan begitu maka saya akan mengabdikan seluruh waktu masa bakti saya di kampung halaman tercinta Tehit, yang oleh kakak saya Yulian Tesa bilang Tuhan masih ma'ago. Saya pikir mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam pernyataan saya sebagai calon wakil bupati untuk mendukung Bapak Samsudin dalam periode kepemimpinan 2020-2025. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan-pimpinan partai politik, khususnya partai koalisi yang dimotori oleh partai pengusung Partai Golongan Karya, kemudian Partai PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasional Demokrat. Terima kasih untuk kepercayaan yang Bapak-Bapak berikan kepada saya. Saya akan mempertanggungjawabkan kepercayaan ini dengan bekerja lebih baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sampai di hati. Sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan. Yang sama-sama kita hormati ketua-ketua partai pengusung Samsung. Ketua partai dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Keadilan Sejahtera. Partai Nasdem. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Pilihan Bapak Ibu semua seluruh warga masyarakat Sorong Selatan, bahwa kepercayaan yang diberikan oleh partai ini, bahwa partai ini adalah partai yang besar, partai yang punya suaranya luar biasa di Kabupaten Sorong Selatan ini, saudara-saudara. Empat partai koalisi suara rakyat sudah memiliki suara yang sudah ada 18.700 suara. Partai PDI Perjuangan 6.185 suara, ditambah dengan Partai Golkar 6.358 suara. Jumlah berapa? 12.600 suara. Ditambah PKS 4.000 suara, berapa? 16.000 suara. Tambah Partai Nasdem 2.100 suara, berapa? 18.000 suara. Kemenangan kita sudah ada di tangan saudara-saudara dan kita semua. Partai ini adalah partai besar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati. Oleh karena itu jangan bimbang, jangan ragu bahwa kemenangan kita sudah ada. Dan hari ini kita semua sudah membuktikan seluruh masyarakat Sorong Selatan. Yang ada di Imeko Raya, mana suaranya? Sariat Raya, mana suaranya? Wayermo Suaren, Kais Darat, Kota, mana suaranya? Kalau Bapak Ibu semua sudah hadir di lapangan ini sebesar 10.000 suara yang hadir manusia, maka kemenangan tanggal 9 sudah ada di depan mata kita, saudara-saudara sekalian. Perjalanan ini masih 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, Bapak Ibu yang ada hadir pada hari ini dan yang masih ada di rumah-rumah. Mari kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan kita. Mari kita jaga persaudaraan kita. Mari kita jaga kekeluargaan kita. Jangan perbedaan-perbedaan politik kita hancurkan kekeluargaan ini. Jangan. Kita jauhkan perbedaan-perbedaan ini. Mari kita bersatu untuk memilih kita punya pemimpin daerah yang sudah hadir di depan Bapak Ibu semua ini sangat serasi sekali, saudara-saudara sekalian. Kami orang Imeko menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Tehit. Telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai putra Imeko untuk menggandeng Bapak Alfon Sesa
dan kita sama-sama 2020 sampai 2025 dan seterusnya, kita akan sama-sama persiapkan ke depannya lagi, saudara-saudara yang saya hormati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati, salam. Damai hati. Salam. Mari sekali lagi kita berikan apresiasi yang mulia kepada kandidat kita, calon bupati dan wakil bupati, Bapak Samsudin Anjimwi dan Alfon Sesa yang disingkat Samson. Dengan tekad dan komitmen yang disampaikan keempat partai politik bersama ribuan pendukung dan simpatisan, pasangan Samson langsung diarak menuju kantor KPUD untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan pilkada yang akan digelar tanggal 9 Desember mendatang.